Cuaca ekstrim berupa suhu tinggi yang melanda Aceh dalam 2 bulan terakhir menyebabkan para pelajar dan guru kegerahan. Sehingga ratusan pelajar dan guru di Sekolah Dasar Negeri 16 Banda Aceh terpaksa membawa kipas angin tambahan saat belajar di dalam kelas. Sejumlah pelajar kelas 1 hingga kelas 6 SD Negeri 16 Kecamatan Sahwala kegerahan. Kegerahan akibat cuaca panas sehingga tidak nyaman karena kerap berkeringat dan mereka terpaksa membawa kipas angin dari rumah. Pengelola sekolah pun tidak keberatan siswa dan para guru membawa kipas angin sendiri demi kenyamanan belajar. Apalagi mereka membawa kipas angin mini dan kipas buku. Para siswa juga diberi kesempatan minum saat belajar guna mencegah dehidrasi. Oh iya, selama kami mengalami cuaca yang ekstrim, di sini kami dari pihak sekolah itu mengoptimalkan pembelajaran tetap, itu seperti membuka jendela, melakukan aktivitas pembelajaran di luar kelas, di ruang-ruang terbuka, karena kita juga ada kurikulum pendamping di sekolah kita, yaitu kurikulum berbasis ekosistem. Nah, jadi banyak pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas. Nah, sementara di kelas sendiri, kita juga membenarkan anak-anak menggunakan kipas tangan misalnya untuk kenyamanan mereka sendiri, memberi waktu jeda untuk minum kepada anak-anak agar anak-anak tidak dehidrasi. Kipas angin yang terpasang di kelas tidak mampu membuat mereka nyaman. Sejumlah siswa masih kegerahan akibat cuaca panas, sehingga terpaksa membawa kipas angin tambahan. Kenapa bawa kipas? Panas. Panas? Sejak kapan? Dari hari Jumat. Jumat. Itu kalau belajar panas kayak mana? Belajar panas? Ya, kayak biasa belajar. Kalau panas, nyaman nggak? Kurang. Ya, berarti konsentrasi kurang kan ya? Karena panas. Panas? Enak nggak belajar kalau panas? Enak belajar. Enak. Enak. Sejak kapan Nenek bawa kipas angin ke sekolah? Dari Senin. Karena cuaca panas ya? Suhu kota di Kota Banda Aceh dalam 2 bulan terakhir mencapai 34 derajat Celcius. Kondisi ini mulai dirasakan sejak pukul 9 pagi hingga sore hari. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.